Ini dulur, ini kita mau uji coba meloadingkan array kita ya. Array yang kita rakit kemarin. Nah ini loh arenya. Ini flybar ala kami, ala saya ya. Flybar kreasi sendiri. Ini flybar saya namakan Canopy Flybar ya. Ya wes, Canopy Flybar. Jadi multifungsi. Jadi sebagai flybar juga sebagai kanopi. Karena apa perlu kita kanopi? Karena ini untuk konstruksi box ini kan sebenarnya bukan untuk box gantung ya. Ini kan konstruksinya memang saya buat ground stage ya. Jadi bukan buat gantung. Nah, kalau kita gantung nanti agak rawan juga karena di dalam hornnya, di horn middle-nya itu tidak kita kasih spon air ya. Kalau kita kasih sebenarnya tidak masalah juga ya. Tapi kalau tidak dikasih agak ya takutnya nanti gimana-gimana. Makanya saya punya inspirasi, punya inisiatif. Saya mau bikin bikin briket yang simple, sederhana. Tapi harus tetap unsur utamanya yaitu safety-nya, kekuatannya gimana. Makanya saya pikirkan terus saya gabungkan sama triplek meranti ini sebagai flybar-nya dan juga sebagai kanopinya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini dulur, ini saya mau menentukan titik untuk ini nanti kan rencana saya pasangi rantai seperti ini buat cantolan di katrolnya. Jadi kenapa pakai rantai seperti ini mas? Nah, kalau pakai rantai nanti titik senternya tengah kita mau agak nungging atau mau agak endangak, nah, itu bisa kita setel di sini. Jadi tidak kita permanenkan. Jadi misalkan pengen agak nungging ya kita agak ke belakang kan cantolannya, jadi biar dia agak nungging ke sini, jadi bisa kita main-mainkan. Nah, ini saya mau menentukan titik lubangnya. Ini kayaknya terlalu pendek karena ini rantainya kan lumayan cukup panjang. Nah, ini sementara nanti kita pakai tampar ini ya, pakai tambang ini dulu buat nge-track di atas. Kita bor seperti ini. Kan kita cuma nyari titik keseimbangan, nanti finishingnya tetap pakai rantai ya. Kalau tampar jelas tidak kuat pakai rantai. Ini kok pakai triplek mas, apa nggak takut kalau pecah? Nah, ini memang pakai triplek tapi juga tetap kita list pakai besi ya. Nanti juga bawahnya kita kasih penguat lagi dari besi. Kalau atasnya nanti pertimbangan juga, nanti kira-kira perlu ndak kita tambahi. Mungkin juga saya mau tambahi kekuatannya. Alon-alon, gampang les iku. Coba kita loading kan dulur nggih. Kita loading. Ini saya pakai katrol yang pendek ini, yang 3 meter yang biasanya saya buat bongkar pasang odong-odong. Kalau yang biasa buat gantung saya pakai yang 5 meter, yang rantainya 5 meter. Ya idealnya itu yang di atas 5 meter ya, yang 6 atau 7 meter itu ideal. Tapi saya punyanya yang 5 meter itu menurut saya sudah cukup lah. Yo, terus. Ayo. Nah, kurang menduri mas. Obse diturunkan lagi. Ini kan belum ada bebannya tuh mas, belum ada komponennya. Yus, sekedar saman buat gantung saman senterkan, gak ke belakang. Gurine simpel mas.
Nah, sip. Jadi fungsinya kita kasih rantai nanti kurang lebih seperti yang kita contohkan di ini ya, di tambang ini. Nah, misalkan kita pengen agak dingkluk atau agak ndangak, nah itu kita bisa setel di pas waktu kita nyantolkan katrolnya di rantainya. Terus dia kuat itu blandernya. Mau enteng ini. Ini kalau ada muatannya tidak kuat ya, ini apa blandernya ini pasti ambrol. Ini sekedar buat ya percobaan lah gimana flybarnya bekerja, apakah perlu penambahan dan sebagainya. Yang jelas pasti nanti saya tambahi untuk ya besi-besi penguatnya ya biar kuat. Terus mas, meh ngopo eh? Terus, bah, apa melecehkan talenan gue? Terus. Terus terus sampai full. Ya. Es, sip. Oke. Seperti ini dulur, kurang lebihnya flybar ala apa ini? Kanopi flybar ya, kalau saya boleh bilang. Kanopi flybar, ya wes seperti ini kurang lebihnya. Nah, kita pasangin rantai seperti ini terus kita lat, jadi biar kunci, biar kunci dia dulu. Sip, wes. Ini yang satunya menjurutkan jurutan. Ini pakan yang gede lho. Pakan yang 26 lho. Iya kayak gini. Yes, just, just, blow.
timbo kayak banyu geng. Celup begini lah. Ini dulur hasilnya seperti ini. Tuh rantainya seperti ini. Sip. Nanti masuk ke dalam sini. Look di grindone lagi. Pelas dong. Gendo kok lempelas. Potong dong. Gendo ini lho, cus, 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 cus. Dulur, kita kasih flat strip yang agak tebal di sini. Jadi ini biar bisa menahan. Ini tripleknya ini biar ditahan sama ini. Ini kita pakaikan flat strip. Nah, ini nanti masuk ke sini, dari sini masuknya. Kita tekuk seperti ini. Tahanin mas, tahanin karo tang. Tak tutup ya mas. Tahanin ya. Cepat, cepat. Kunci, dikunci. Wes dah. Wes tenang. Tahan ya. Yai. Ini langsung kita finishing pakai tekstur. Jadi setelah finishing kering kita amplas langsung kita cat. Jadi fungsi dari kanopinya sudah terpenuhi ketika kita sudah melapisi dengan lapisan tekstur yang anti air. Kalau triplek saja nanti ya basah, lama-lama ya tripleknya rusak. Makanya harus kita finishing seperti halnya kita finishing box speakernya. Kanjaran iki. Sing iki iya. Iya. Iki pas kaya kulit jeruk. Iya, iki kanjaran iki gak iso mbonyang. Sing iki kanjaran kirimane iya. Sing iki gak. Sing pinggir iki keri gak boleh cek turan, gak ada pun bisa. Iki lah. Langsung dibuang. Cocol. Sesuk ora apa-apa sore. Iki. Yo misan cocolen.